Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana tidak bermusuh, Alif Aziz dan Ruhainis masih berhubung seperti biasa. Pelakon Alif Aziz dan Ruhainis akan meneruskan hubungan baik meskipun mereka kini sedang berdepan pertuduhan kes haluat di mahkamah. Kata Alif atau Muhammad Alif Aziz, tiada alasan untuk dia dan aktris berkenaan bermasam muka seperti anggapan ramai pihak. Orang mungkin kata kami perlu dingin kerana berdepan pertuduhan mahkamah, namun bagi saya, apa yang berlaku tidak menghalang untuk kami berhubung secara normal. Kami bukan bermusuhan, tak perlu nak bermasam muka atau bergaduh, katanya kepada media. Alif dan Ruhainis berkata demikian ketika hadir di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada Rabu bagi sebutan kes melibatkan mereka. Kedua-dua mereka membuat pengakuan tidak bersalah di hadapan Hakim Syari Abu Sufyan Abu Yaziz sudah bersedia menempuh perbicaraan seterusnya. Alif juga janji akan memberi komitmen terbaik sepanjang prosiding berkenaan. Selepas membuat pengakuan tidak bersalah, saya pasti akan memberi komitmen sepenuhnya mengikut prosiding dengan teliti. Lega juga selepas prosiding hari ini berjalan lancar, saya akan tempuh lagi di masa akan datang dalam tempo panjang, doakan semua berjalan lancar luahnya. Sebelum itu, Alif juga dilihat tenang bertemu media dan sedia menjawab berbagai soalan, serta memberikan kerjasama dengan baik. Malah dia dilihat tidak terburu-buru atau cuba mengelak bertemu pengemal media sejak awal tiba di mahkamah. Alif bagaimanapun berkata dia mahu memberi fokus kepada isu sedang dibicarakan tanpa menyebut hal lain terutama berkaitan isu rumah tangga bersama bekas istri Bella Astila. Kami beri kerjasama isu ini, hal lain saya tak nak cakap kerana bimbang ada pihak manipulasi, jelasnya. Untuk rekod, Alif dan Bella sah bercerai talak 1 pada 13 Jun lalu. Alif dan Ruhainis ditangkap haluat dakwaan haluat di sebuah kondominium di Kuala Lumpur pada 9 Mac lalu. Perbicaraan kes mereka ditangguhkan pada 17 Oktober dan bon jaminan juga kedua-dua juga dilanjutkan. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih.